Hari kedua Star Series Season ke-13 udah selesai. Siapa yang lolos dari fase grup? Semuanya bakal gue bahas hari ini di Liga Game TV. Stay tune. Hai, welcome back di Liga Game TV dan balik sama gue di Dimas tentunya di sini. Dan ya, hari ini gue pengen ngebahas soal hari kedua Star Series I-League season ke-13 tentunya, di mana kemarin gue udah sempat bahas di hari pertama day 1 recap. Kemudian hari ini gue pengen bahas di hari keduanya recapnya kayak apa aja. Kayak langsung aja di sini ya, di mana gue udah melihat udah ada yang lolos dari grup A dan grup B tentunya. Tapi gue pengen kasih tahu dulu siapa menang lawan siapa kemarin ya di sini, dimulai dari yang pertama di series ke-7-nya itu. Udah ada Navi lawan LGD yang dimenangkan sama LGD, kemudian Fnatic lawan Team Spirit yang dimenangkan sama Fnatic. Ada Alliance yang lawan LGD dimenangkan sama Alliance, kemudian ada Fnatic yang kalah sama Evil Genesis. Evil Genesis kalah oleh Alliance, kemudian ada Team Spirit yang kalah juga sama Navi. Itu di grup B. Di grup A. Nah, kemudian gue langsung lanjut di grup B, di mana ada Wings lawan Liquid yang dimenangkan sama Wings. Complexity Vega dimenangkan sama Vega, VP kalah sama Liquid, Complexity kalah sama Secret, Vega menang atas Virtus Pro, dan kemudian ada Secret melawan Wings yang dimenangkan sama Secret. Nah, itu dia untuk recap match di hari keduanya, dan kali ini gue pengen ngasih tahu siapa aja udah lolos di fase grup, yaitu dari grup A deh. Gue kasih tahu dulu yang udah lolos, ada pertama itu di posisi ketiga, Evil Genesis, dimana di sini mereka tersungkal-sungkal di awal-awal. Mereka harus puas di posisi ketiga, lolos dengan poin 3 menang dan 2 kalah di sana. Dan kemudian di posisi kedua, Alliance sama poinnya tapi menang head to head karena Alliance menang lawan Evil Genesis. Kemudian ada di posisi pertama LGD dengan poin hampir sempurna, yaitu 4-1, 4 win 1 lose di sana ya. Dan kemudian gue mau pindah ke grup B di sini, dimana di grup B itu yang lolos di posisi ketiga adalah Secret, tim yang sebenarnya agak sedikit menurun performnya, mungkin memang belum stabil ya di sini, dan dia finish di posisi ketiga dengan poin 3-2, 3 win 2 lose. Kemudian dari Vega Squadron, ternyata bukan tim yang cuman hoki, ternyata dia lolos dengan luar biasa bagus, menang head to head atas tim Secret yaitu 3-2 poinnya di sini. Kemudian dari tim Liquid sebagai posisi pertama atau winner group dengan poin 4-1. Nah, itu dia untuk fase grupnya, dan gue pengen langsung kasih tahu di mana yang udah lolos itu 3 dari masing-masing grup itu bakal main di playoff. Di mana playoffnya ini bakal dimulai hari ini sebenarnya tanggal 15. Nah, itu kurang dari 2-3 jam dari video gue ini waktu recording. Nah, di mana yang di fase 6 besarnya itu adalah para winner group itu udah langsung di semifinal ya, dimana di round sebelum semifinal itu udah ada Vega sama Evil Genesis bakal ketemu, kemudian Alliance bakal ketemu sama tim Secret. Ini bakal seru banget kalau menurut gua, Alliance, Secret, Vega Squadron, Evil Genesis itu, wah ini bakal seru banget. Dan dari LGD itu bakal nunggu pemenang dari Evil Genesis atau Vega. Kemudian dari Liquid bakal nunggu pemenang dari Secret dan juga Alliance. Semuanya best of 3, dan finalnya itu kalau nggak salah best of 5 ya. Oh, best of 3 juga, sorry. Best of 3. Nah, itu dia recap hari kedua dari Star Series I-League Season ke-13. Itu juga banyak banget series ya. Ya, kayaknya itu dulu yang bisa gue sampaikan dari dunia Dota 2 kali ini, di section Dota 2 kali ini sama gue Dimas. Dan ya, jangan lupa subscribe di bawah, comment, like, and share tentunya. Kemudian kasih masukan juga, kritik dan saran buat gue. Gue masih butuh banget kritik dan saran dari kalian tentunya, buat ngebangun gue juga di sini. Dan thank you banget udah nyaksiin news kali ini dari Dota 2. Gue Dimas dari Liga Game TV. Udah dari dulu. Bye-bye.